Ada Pak Ketua? Ada. Plat BK Hiwe. Ada enggak? Hah? Masa enggak ada? Dia jumpain Bu Dewi katanya. Iya. Ada, pulang jam segini. Pulang. Abang itu lah. Tunggu sebentar ya. Iya, coba. Asli mana Bang kok plat BK ini? BK-nya BK. Hah? Asli mana? Medan, Bang. Oh, Medan. Kayaknya barangnya mau dikirim nih, kok enggak gimana? Orangnya mau masuk. Kan oh. Keponakan sudah. Nah, oh, kembali. Jadi dari Medan bawa ini? Iya. Oh, kira di Jogja ya tinggalnya? Hah? Tinggal, saya kira tinggalnya di Jogja. Iya. Medannya di mana? Tanjung Balai, Bang. Tanjung Balai. Wah. Kalau bawa Avanza ke dari Medan kemarin BBM-nya habis berapa? Berapa semalam ya? Habis kurang nggak sampai lah sekali jalan. Iya. Nggak sampai 1,5 juta. Nggak sampai 1,5 juta ya? 1,2 juta gitu. 1,2 juta BBM. Itu pun masih lebih lagi. Sudah. Mana? Nunggu bentar. Oh iya. Terus berarti untuk operasionalnya 1,2 juta, nyebrangnya? Nyebrangnya 425. 425, berarti 1,625. Yo irit juga yo. Hah? Irit. Kalau kita mau naik pesawat semalam kita ada 3 orang. Ah. Hitung-hitungannya DP-nya pulang perginya udah kena di ongkos 10 juta. Aduh. Ya kan, keluarnya nggak bisa ikut. Ya. Iya betul. Kita lagi nih, Pak. Kita langkah. Kita orang 7 kan. Ya. Mama ikut. Ya kita cara rawat-rawat. Ya bisa rawat-rawat. Banyak ke Borobudur. Ya kan, ya kan. Nah, pesawat ke pantai Priti. Tombok, ya kan. Ya enggak. Ya. Orang Priti sih. Ini balik kapan rencana? Rencana ini kirim dulu, nggak ada halangan besok, kalau nggak paling lama besok. Kapan nggak besok? Karena udah lama kan. Tanjung Balai nih Bang. Kalau Bang Ale mana medannya? Kota Nopan. Oh, Kota Nopan lah ya. Nah, Tanjung Balai, apa lah Bang? Asahan, saran. Ya, satu malam lagi. Oh iya, Kota Monopan ya satu malam lagi. Satu malam kalo lagi. Ke Medan sekitar 3-4 jam lah. Irit juga ya ternyata ya 1,2. 1,2. Oh, kalau di sini 1,2 juta. Tolnya, tolnya? Tol? Irit ya. Ah, tol lah. Tol kena Palembang semalam 300 lah. Mulai dari naik Dume. Terus mulai Dume, Dume kena 60. Baru Palembang ke apa siapa namanya? Bakaloni. Kita 300 lebih lah ya kan. BBM-nya irit banget ya. Dari Medan itu berat 1 juta. 1 juta gimana? Itu sudah keliling loh. Sampai sini aku terakhir di sini. Ada apa namanya Malang ya? Malang. Oh, sampai Malang. Ya, Malang. Luar tol. Oh, sampai habis tol kemarin? Ya, tol kami keluarnya dari apa namanya? Malang, kalau Malang Jawa Timur loh. Jawa Timur. Pemalang apa? Apa namanya? Pemalang. Malang. Bukan. Semarang. 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 Oh, Semarang. Ya, Semarang. Oh. Semarang. Keluarnya dari Semarang. Mari. Ya. Ini anak wisuda sudah ceritanya. Keponakan. Oh, keponakan. Dari apa? Di apa namanya? Ya. Pulbus Gunung Harta. Wow, Ring Road Timur mas. Oh, iya. Ya, jadi jenengan ini lampu merah ke kiri, terus ikuti aja. Nanti kanan jalan. Lampu merah ke Tandan. Anak ke kanan Wonosari. Ah, ini kok kurang sebelumnya, kurang lebih 200 meter. Timur jalan kalau dari sini utara. Oke. Ini mau yang dikirim apa aja ini Bang? Itulah pembakas dia semua yang ada di sini. Kasur juga ini ikut? Hah? Kasurnya juga ikut? Ikut.
Waduh, banyak ini. Bang, kalian itu semua itu. Full itu mobil. Dalam. Full. Di dalam juga. Tanjung Balai. Asahan. Ini tuh pas malamnya kan, Pak. Dalam apa itu? Malaysia. Oh. Malaysia ada Tanjung Balai. Oh iya. Dulunya. Sekarang enggak ada. Sekarang kan sudah ditutup loh, Pak. Jadi kita berdua ini sementara karena pelabuhan Tanjung Balai itu belum selesai. Oh. Ini lagi. Nah. Untuk reparasi ya, bis Island Robin 183 sudah hampir selesai. Semuanya sudah dirapikan. Dan untuk Island 270 juga baru kemas-kemas itu tadi ya, Bang Dino, Bang Iqbal. Tapi berapa hari kemarin, Bang? Pelan-pelan ya, Bang? Iya. Nanti dari Tanjung Balai terus sampai di apa, berhenti di apa namanya? Pekanbaru. Pekanbaru. Pelan-pelan lagi. Sekitar 4 malam 3 hari. 4 malam 3 hari ya. Jadi kalau malam istirahat atau malam tetap jalan? Wah, istirahat lo, Bang. Apalagi daerah apa ini kan? Aman ya? Mau mendapatkan ke Palembang ini. Aduh, awak tinggal jalan sendiri sampai yang mau. Jadi jalannya hanya siang saja berarti ya? Ya, jam-jam 4 subuh. Sangat. Baiklah, nanti jam-jam 11 berhenti lah. Sudah malam? Sudah malam. Berarti nginep di hotel atau cuma di SPBU Galon atau? Gak tentu. Oh, gak tentu. Tapi kalau sampai udah sampai Jakarta ke sini malam pun tetap gas terus kan? Gas terus. Gak kenal. Kalau udah sampai apa aja? Lampung, Palembang. Bakauheni. Kan udah tol tuh. Iya. Aman kan? Ya udah masuk tol mbat aja terus udah. Orang tinggal 4 jam aja kok kan? Iya. Nah, lewat yang jalur biasa ya. Jalur ya. Lewat ya. Pak Ketua Belen. Pak Ketua, nomornya Pak Ketua. Pak Ketua. Nomor unsur. Di bel, Pak. Mas. Sang biasa yo, bukan dua kali. Ayo. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video sore hari ini. Jadi tahu ya, dari Medan ke Jogja BBM-nya habis 1,2 juta. Jadi kalau PP itu 2,4. Irit juga ya. Semoga saja suatu saat nanti bisa round ke Medan bawa kendaraan sendiri ya. Tentunya lebih asik saya kira. Sebenarnya ya kan, di mana tempat-tempat wisata ya kan, Bang? Iya, betul. Kita ada dubungi. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.